Studio siap. Ngisi-ngisi ini Sri Mulat, gua kabur anak perawan orang. Iya. Ini selalu talak jembatan Sri Mulat. Masuk. Pas mulai. Mulai, masuk. Mulai. Sri Mulat, Hidup Memang Komedi, merupakan film Indonesia yang bergenre drama, komedi, dan biografi. Film besutan EDN Pictures dan MNC Pictures ini merupakan seri kedua atau lanjutan dari film sebelumnya, Sri Mulat, Hil Yang Mustahal. Sebelumnya, film Sri Mulat, Hil Yang Mustahal sukses ditayangkan di bioskop pada 19 Mei 2022 lalu. Film ini mendapatkan sambutan yang meriah dari sejumlah penonton. Film ini disutradarai oleh Fajar Nugros dan diadaptasi dari kisah grup lawak Indonesia legendaris yaitu Sri Mulat. Melalui dua seri film ini, kalian akan diajak untuk menyelami awal kisah terbentuknya hingga puncak kejayaannya grup lawak yang satu ini. Film ini menceritakan perjalanan grup lawak asal Solo bernama Sri Mulat memulai karirnya. Melalui teater, grup ini sukses menyajikan komedi yang lebih fresh dan memikat hati para penonton. Pada suatu hari, Sri Mulat mendapat telegram berisi undangan untuk tampil ke Istana Negara. Inisiator grup Sri Mulat, Teguh, yang diperankan oleh Rukman Rosadi, menyetujui undangan tersebut. Ia menugaskan Asmuni, yang diperankan Teku Rifnu, untuk memimpin grup ini berangkat ke ibu kota. Mereka pun terbang dan merantau ke ibu kota untuk memulai karir mereka. Akan tetapi, perjuangan mereka rupanya tidaklah mudah. Kendala budaya dan bahasa menjadi hambatan bagi mereka. Kisah ini juga dibumbui dengan perjuangan Gepeng yang diperankan oleh Biowan yang mendapat cinta dengan anak pemilik rumah kontrakan yang disewa Sri Mulat bernama Royani yang diperankan Indah Permatasari. Sayangnya, sang ayah yang bernama Babe Makmer yang diperankan Rano Karno tidak menyetujui hal tersebut karena memandang Gepeng sebelah mata. Mampukah Gepeng meyakinkan Babe Makmur mengenai profesinya sebagai pelawak? Apakah mereka mampu menghadapi kerasnya ibu kota? Saksikan perjuangan mereka di film lanjutan Sri Mulat, Hidup Memang Komedi, yang dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 23 November 2023 mendatang. Siapkan diri kalian dan catat jadwalnya. Apakah kalian tertarik untuk menonton film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara mensubscribe channel Fun News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Fun News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Fun News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas.